Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, ini bentuknya adalah 3 log 9 dikali 81. Kita ingat pada sifat logaritma yang nomor 3, di mana di sini tertulis A log B dikali C itu bisa kita ubah ke bentuk penjumlahan A log B plus A log C. Nah, di sini kita juga bisa lakukan hal yang sama. Kita ubah ke bentuk penjumlahan 3 log 9 plus 3 log 81. Nah, di sini setelah kita mendapatkan ini, kita bisa ubah 9 dan 81-nya menjadi bentuk 3 pangkat. Di sini 3 log 9 itu 3 pangkat 2 ditambah 3 log 81 adalah 3 pangkat 4. Berarti di sini kita bisa lihat untuk sifat yang nomor 2, di mana A log A sama dengan 1. Berarti di sini 3 log 3, ya, A log A sama dengan 1. Berarti di sini A-nya adalah 3. Berarti 3 log 3, ini hasilnya adalah 1. Ini hasilnya juga sama dengan 1. Terus pangkat pada numerus yang belakang ini sesuai dengan sifat yang nomor 5, di mana A log B sama dengan M, A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Berarti di sini pangkatnya pindah ke depan menjadi kali. Berarti jadi 2 dikali 3 log 3 adalah 1 ditambah 4-nya ke depan, 4 dikali 3 log 3 juga adalah 1. Berarti hasilnya 2 ditambah 4, 6. Oke? Terus kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini kita menggunakan sifat yang tadi ya, A log B dikali C sama dengan A log B plus A log C. Nah, di sini kita bisa ubah ya ini. Ini penjumlahan, ini ya. Kita ubah jadi perkalian. Maka jadi 2 log 10 dikali 1 per 5. Di sini berarti jadi 2 log 10 dibagi 5 itu adalah 2. Hasilnya berarti adalah 2 log 2. Nah, 2 log 2 tadi berapa? Kalau A log A adalah 1, berarti 2 log 2 juga adalah sama dengan 1. Nah, terus kalau untuk yang B ini, berarti kita di sini dijumlah semua ya. Karena dia dijumlah semua, maka jadi dikali. Berarti di sini log 3 dikali 6 dikali setengah dikali 1 per 9. Oke. Hasilnya adalah log, di sini 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Berarti 3 dikali 3, 9. Kita bisa coret dengan di bawah ini. Berarti log 1. Ingat, pada sifat yang pertama, di mana A log 1 sama dengan 0, dengan berapapun A itu. Berarti kalau misal ada log 1 di sini, hasilnya adalah 0. Pokoknya berapapun bilangannya yang dilogaritmakan dengan 1, hasilnya adalah 0. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya.
Di sini dibagi, berarti dia nanti adalah 5 log. Kalau dia dikurangi, itu jadi dibagi. Berarti 100 per 4. Berarti dia adalah 5 log 25. Terus 25-nya bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2. Nah, kita tahu kalau misal A log A itu hasilnya 1. Berarti 5 log 5 hasilnya adalah 1. Terus ingat yang tadi, pangkatnya dia pindah ke depan, jadi dikali. Berarti jadi 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Terus untuk yang ini, dia min berarti dia dibagi. Kalau plus berarti dia dikali. Berarti 6 log 8 dibagi 2. Plus berarti ini dikali 9. Hasilnya berapa? Bisa dicari ya. Yang penting udah tahu langkahnya. Terus ada contoh soal yang masih ada lagi. Di sini berarti tinggal 3 log 3. Di sini 27 diganti menjadi 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan 5. Berarti di sini jadi 3 log 3 pangkat 15. Dengan cara yang sama seperti tadi, 3 log 3 hasilnya adalah 1, 15-nya kita pindah ke depan. Jadi hasilnya adalah 15 dikali 1 atau sama dengan 15. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini ada 2 log akar 6. Di sini akar 6-nya bisa kita ubah menjadi 6 pangkat setengah. Oke, ini di eksponensial ya. Kalau dia akar, itu pangkatnya jadi 1 per. Nah, karena dia itu akar pangkat 6, berarti dia adalah 6 pangkat 1 per 2. Di sini berarti jadi 1 per 2-nya bisa kita pindah ke depan ya, ini ya, pindah ke depan, jadi dikali 1 per 2 dikali 2 log 6 dikurangi setengah 2 log 3. Setelah itu, kita tahu kalau dia dikurangi, itu bisa kita ganti jadi dibagi. Nah, sebelumnya kita kelompokkan dulu setengahnya ke depan. Jadi, dia adalah 2 log 6 dikurangi 2 log 3. Berarti di sini setengah dikali 2 log. Kalau dia dikurangi, artinya dia jadi dibagi. Berarti 6 per 3. Jadi setengah dikali 2 log 2. Jadi berapa? 2 log 2 itu 1 ya. Berarti dia hasilnya adalah setengah. Oke. Terus kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Di sini kita ubah 1 per 27-nya jadi 27 pangkat min 1. Nah, di sini nanti ini kita ubah jadi 3 pangkat 2 log 27-nya berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 1. Berarti dia sama dengan 3 pangkat 2 log 3 pangkat min 3. Nah, kita ingat dengan tadi sifat logaritma yang nomor 5. Di mana dia, nomor 7 maaf. A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B.
Berarti dia pangkat yang belakang itu jadi pembilang, pangkat yang depan jadi penyebut. Oke, kita masuk ke sini. Berarti tadi dia jadi min 3 per 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu hasilnya adalah 1, maka dia hasilnya adalah min 3 per 2. Untuk soal yang B, ini juga bisa dikerjakan dengan cara yang sama ya, hanya menyesuaikan. Nanti ini jadi 2 pangkat 4, terus 8-nya jadi 2 pangkat 3, dan seterusnya. Oke, sekian dulu contoh soal yang kita bahas hari ini. Kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan lewat kolom chat secara pribadi maupun grup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.